Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kemampuan mengelola keuangan dengan baik dan benar sangat diperlukan oleh siapapun, baik untuk sekedar bertahan hidup maupun bagi mereka yang ingin hidup sejahtera atau bahkan kaya raya. Namun sayangnya kita nyaris tidak pernah mendapatkan pelajaran ini di bangku sekolah. Nah, karena hal inilah MNC Bank gencar memberikan pengetahuan pengelolaan keuangan kepada generasi muda, mulai dari mahasiswa bahkan siswa-siswa SD. Untuk memberikan edukasi pentingnya pengelolaan keuangan, MNC Bank menggelar edukasi dan literasi keuangan untuk generasi muda selama 2 hari di Jakarta. Hadir sebagai peserta mahasiswa komunikasi dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Dalam pemaparannya, MNC Bank ingin kalangan generasi muda pandai mengelola keuangan dengan baik. Hal ini penting bagi para milenial sebagai bekal pengelolaan keuangan yang lebih besar di masa depan. Selain rutin digelar, kegiatan ini juga menjadi salah satu program MNC Bank untuk mendukung program inklusi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kesempatan ini, para mahasiswa juga diberikan pemaparan terkait perkembangan media dan industri penyiaran. Jadi edukasi dan literasi keuangan ini merupakan salah satu tanggung jawab sosial dari MNC Bank, bagaimana bekerja sama dengan OJK untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan dari masyarakat. Jadi acara ini rutin setiap tahun kami lakukan. Semoga apa yang ilmu yang didapatkan hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya kita bisa langsung praktek apa yang disampaikan, kita bisa langsung belajar menginvestasikan uang. Komitmen MNC Bank juga diperlihatkan tatkala memberikan sosialisasi bagi para siswa sekolah dasar 01 Gondangdia Jakarta. MNC Bank memberikan informasi pentingnya memiliki tabungan sejak dini dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik. Salah satunya dengan mensosialisasikan aplikasi Punya Celengan dari MNC Bank. Cukup positif ya, karena dengan acara yang seperti tadi itu paling tidak menambah wawasan tentang perbankan bagi anak-anak. Yang saya dapatkan hari ini informasi tentang pelayanan di bank, caranya, dan informasi cara menabung di bank. Dalam acara ini, para siswa sangat antusias untuk memahami edukasi keuangan. Terlebih ketika sesi interaksi tanya-jawab dengan hadiah tabungan MNC Bank bagi siswa yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Tim Liputan iNews melaporkan.